ini gue mau banyak bikin vlog tentang pemain-pemain siapa aja yang datang ke Surabaya. Kebetulan Sumatera bertiga nih yang datang. Jupiter, Tengil, SS. Kalau gue sekelas sama Jupiter, kalau Tengil beda sendiri di kelas lain. Nanti kita sambil vlog dia ya, kita wawancar apa sih alasan dia mau kesini gitu ya. Terus yang kedua ada Ivan Sam, ada Patri Mutiara, gue belum lihat, cuma gue udah ngeliat tadi dia salaman sama Ivan Sam, dia bawa kuda jingkrak, satu kelas juga sama gue. Pokoknya satu kelas gue tuh dari selain Surabaya tuh Jupiter, Ivan Sam, Patri, siapa lagi ya, gue nggak tahu deh. Oke, kita tanya-tanya Tengil ya, dia berangkat hari apa? Kok kemarin soalnya gue tahu dia nggak berangkat, tiba-tiba berangkat dapet tiket gitu. Coba ini mah pengen tenar biasa aja, kalau lewat-lewat tuh pengen masuk vlog gua gitu kan. Eh lihat deh, dia ini saudara kembar loh. Upin gua ada tuh, berupin lihat deh, udah kayak Upin Ipin, mirip gak? Mirip loh Upin Ipin lihat itu. Itu gak sih gue ngomong. Ada lagi satu, Dodi, cuman gak ngikut Bang Dodinya. Itu bertiga tuh persis. Gua mau nge-vlog, kita ikutin gua ke tempatnya. Bos gua hadir sampai hadir. Nah, ini dia nih dari mana? Assalamualaikum Bang. Mas dari mana? Dari Bekasi. Dari Bekasi tah? Bekasi Umi. Bekasi. Berangkat kapan? Rabu. Hah? Rabu. Bawa siapa? Nama burungnya siapa? Gentaro. Mantap. Main tiket berapa, Bang? 22, 11, sama 14. 11-nya yang mana nih? Yang SMM. Oh, berarti bareng sama Onono, sama Tengil. Gua Superman. Berarti lu 11 juta yang kedua ya? Moga koncer, semangat. Kok lu main 3 kelas berarti, dah? Iya. Berapa tadi? Berarti lu udah turun tadi? Baru mau naik. Baru mau naik nih, yang keempat? Iya. Yang tiket 22. Oh, tiket 22. Semangat. Lanjut ah. Lu jangan banyak tawa, burung belum turun. Ini Tengil yang turun. Get out, gue lagi bikin vlog. Lu ngikut siapa sih pakai baju Mr. Jos ke situ? Bos gua di sana, teman gua di sini. Anjay. Dia berdiri dua kaki. Sini, iya, sono sini dapat. Dos. Lu bawa siapa kah? Bawa Tengil, Pak. Bawa Tengil. Ya, lu kan awalnya kan lu kan enggak ke sini kan ya? Bisa dadakan ke sini lo. Iya, benar. Dapat tiket hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Terus lu pas dapat tiket tuh langsung pengen ke sini gitu. Langsung. Dadakan tuh berarti. Dadakan. Hari Jumat sore berangkat. Jumat sore berangkat. Nyampe Sabtu pagi lu, Sabtu siang. Sampai Sabtu pagi. Sabtu pagi. Ya. Sabtu pagi. Enggak benar, kasih apa? Iya. Bawa mobil kah? Bawa mobil. Berlima. Berempat. Ini emang asli Surabaya deh. Oh, asli ya. Surabaya. Mantap. Pokoknya lu kan enggak sekelas nih sama gua ya. Beda, beda. Pokoknya beda. Kita 11 yang A gua, 11 yang B-nya lu ya. Amin. B-nya 2. Semangat. Amin. Amin. Amin lah makanya amin. Benar-benar mau tiket enggak? Enggak jadi. Ya udah, gaspol. Pokoknya sukses ya, gua mau nanya aja. Girin nih. Assalamualaikum. Udah turun dah? Waalaikumsalam. Udah turun dah? Belum. Main tiket 844 nih yang ini. 11. Kan masih sekali lagi istirahat baru 11. Iya, 44. Harusnya kan 44. Wih, enggak dong. 33 juta 44 istirahat baru. Berarti yang SME yang 11 juta Superman. Superman. Yang A. Sekelas sama Umi. Ya. Kita tarung. Biar mana burungnya? Siapa nama burungnya, Ji? Enggak, yang itu. Oh, yang itu bawa dua atau satu mobil? Bawa mobil tiga. Oh, berarti yang turun itu. Turun berapa burung? Tiga burung. Wah, mantep. Yang tiket 22 aku kalah sama Umi. Aku Umi nggak turun. Umi nomor 3 kan. Mana Umi nggak turun kok? Umi turun tapi nggak datang. Oh, kemarin? Yang kemarin. Awas. Hati-hati. Banyak yang entah kena dis. Itu tangkringan gimana? Udah wanti-wanti kan ya. Tadi? Peraturannya soalnya nggak boleh ada tangkringan naik ya. Naik nggak apa-apa, yang penting stopernya nggak naik. Stopernya, iya. Gantungan kunci, aduh. Makanya dikasih kabel tisu supaya nggak naik. Iya, bener-bener. Tapi ini belum ada yang turun, baru ini mau turun?
Harusan tapi nggak dapat. Nggak dapat, semangat. Pokoknya semangat. Kita nanti di tiket 11 juta ya. Mudah-mudahan burungnya juga kerjanya maksimal. Oke. Okay. Bang dari mana? Jauh. Ah. Dari Belitung. Enggak, kalau Belitung. Serius. Mojokerto. Mojokerto. Bawa burung berapa? Iya, apa? Bawa burung berapa? Bawa burung. Oh, kakean. Bawa burung 5. Buset, seriusan. Iya, semuanya. Gabung berarti ya. Ada yang udah masuk belum? Ini, Min. Ini sudah masuk. Is, juara berapa? Juara 5. Tiket? Tiket berapa enggak tahu. 4. Nama burungnya siapa? SL. Kita SS nya SL. Iya. Apa namanya? Enggak. SL. Oh, SL. Iya. Keren. Tadi 4-4 masuk ke 5. Iya. Main lagi enggak tapinya, Bang? Main. Tiket berapa? Tinggal jual tiket, enggak tahu anak buahku. Oke, Bang. Iya. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan ke sini? Nyampainya sini tadi jam. Oh, berarti hari ini dadakan. Iya, dadakan deket. Burungnya mana? Burungnya di pojok. Mau lihat sih. Mau lihat. Nantilah. Ya, kalau lihat. Ya, nanti aja lagi dilihat. Ya, mau lihat. Iya. Nanya-nanya rawatannya. Oh, boleh. Langsung yang rawat joki dah? Iya, joki yang rawat. Di mana jokinya? Jauh ya? Iya, di sana. Gitu. Jauh sih gitu. Menyendiri gitu. Sama ini jokinya gitu, ya. Hilang. Sampai DPC. Ronggolawe kok enggak main di Ronggolawe. Eh, enggak boleh ngomong IO ya. Nanti di tempat saya ini netizennya galak-galak di YouTube saya. Netizen di YouTube saya ini galak-galak, nanti Anda dibantai. Oh, yang itu, Bo, interview, Bo, di jalan, Bo. Yang itu mah masih bocah, Bo, belum ada tua, bego. Netizen di sini galak-galak. Ini nih, ini yang punya Mojokerto. Wes. Ya lah. Punya burung predator. Tadi lo dibilang Ronggolawe, dia apa? Dia ini BPI, ini BNR. Oh, yang mana BNR? Ketua Bender Mojokerto ini. Oh, Mas Afif. Ada anak lu nih ada di sini B1. Ini ketua Bender Mojokerto ini. Mojokerto. Iya. Udah enggak pernah pakai zoom enggak kelihatan. Kalau ini Ronggolawe, PBI yang mana? Ini. Nah, lu PBI berarti. Lu suka bawa-bawa IO, lu aja IO juga. Komunitas SMO dong. Oh, berarti tapi keren lo. Akur lo. Akur dong. Ronggolawe, PBI, BNR, RGN yang mana coba tunjuk tangan? Oh ini RGN. Suka ngada-ngada lu pada lu tahu juga. Apa RGN ada di sana lagi main apa main sih? Kita oke, okay, bener dari RGN. Bagi. Wah keren, pokoknya Kicau Mania keren nih. Jadi satu, ya, jadi satu nih. Jangan ada bentrok pokoknya. Biar apa ya? Burung yang. Ya, maksudnya gini loh. Kalau ada IO kayak begini lagi mendirikan lomba gede, jangan suka dibentrok-bentrokin lah. Kalau saya berapa iya ada berapa iyo keren mantep udah gua mau turun-turun dikasih belajar doain ya gua dapat pulang mobil ya. Oh iya nanti sama aku gantungan aku sama pada semua ini semua minta mobil tiket iya. Apa semua ini udah doanya gua juara satu sisanya lu hahaha itu kenapa ketawa itu amin. Kenapa? Saya juara satu, dia sisanya. Oh, itu kenapa? Oh, iya. Juara kan sama saya kemarin enggak sih? Wah, tidak. Saya juara satu dulu, perempuan juara dua. Oh, oh tidak. Saat ini wanita terdepan. Oh, gitu ya. Pokoknya doanya saya tetap juara satu. Sisanya sisa silakan rebutan aja. Jangan baper ya. Udah mau siapin burung, oke? Oke, oke. Sehat selalu. Jadi saya. Apa? Nanti kalau juara satu jangan wawancara saya. Yuk, pokoknya kalau dia juara satu jangan wawancara dia. Wawancara lah. Thank you. Kok Ivan Sam dari Bandung. Bawa siapa kok? Bawa Kaji. Bawa kuda jingkrak. Lawan tangguh gua di Blok Barat. Asli 11-12. Kali ini sekelas lagi di tiket 11 juta. Gua heran gitu loh, bisa sekelas lagi. Pokoknya lawan berat lah ini. Oh, baru sekali apa berapa? Baru sekali. Tadi kan kok Ivan lihat nih mainnya tadi tuh juri kerjanya apa? Terus menurut lo Ivan penilaian gimana tadi? Bagus, tepat. Tepat ya? Yang kita prediksi.
enaknya nggak berisik sama sekali ya? Hah? Enaknya nggak berisik sama sekali. Betul. Sama sekali nggak ada suara. Tadi feeling yang 4-13 betul. Kita turun nih ke 11. Lawannya kuda jingkra, ada Jupiter. Kelas 11 juta yang A ini kelas neraka loh. Neraka. Beneran, karena lawannya tangguh-tangguh. Karena rata-rata, coba lihat deh. Nggak, bukannya pelein yang kelas B ya. Cuma kalau gue lihat dari rekor burung yang main, kelas A lebih dahsyat. Pemainnya lebih-lebih. Ih, serius. Gue lihat, buh. Ya, kita tinggal ngadu hoki aja ya. Karena kuda jingkrak juga salah satu lawan tangguh lah buat kita. Cep! 1-2 kita. Selalu kayak gitu kita ya. Moga kita tetap solid ya. Mudah-mudahan kerja maksimal burung kita masing-masing. Amin. Dapat makan loh, gue tinggal tuker. Oh gitu? Lumayan. Mau turun nih, gue mau ngambil tiket, kocok tiket. Salam dari buat Banjarmasin. Dari Banjarmasin kah? Banjarmasin tuh. Kapan datang? Enggak, saya di sini itu temannya Mas Dwi Sampit, Dwi Sampit. Oh, temannya Dwi Sampit. Kang Dwi. Enggak datang kali Kang Dwi tadi dicari enggak ada. Ada tadi Dwi Sampit. Ada.